Apa pandangan terhadap ada orang dakwa hukum agama itu individu, tak perlu ditegur? Contohnya kalau orang tak tutup aurat, orang berjudi, minum arak, tak perlu ditegur kerana dosa masing-masing. Nak ikut siapa? Ikut Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu kasih kepada Allah, ikut Nabi. Nabi kata guana, ikut aku. Ikut aku masuk syurga, dok ikut aku go to hell, masuk neraka. Lagu mana? Inna din an-nasihah. Agama itu nasihat. Kena tegak, wajib, bukan sunat, wajib. Lagu mana? Man ra'a minkum munkara. Nabi kata barang siapa di kalangan kamu nampak satu perkara maksiat, falyughayyir biyadi. Ndaklah dia tegak, ndaklah dia marah, ndaklah dia larang, ndaklah dia halang. Fa in lam yastati', kalau tidak ada kuasa, fa bilisani, marah dengan mulut. Jadi bila kita tengok benda maksiat, kita wajib marah. Dia pula yang buat maksiat kata ini hak individu. Itu hak dia nak bercakap. Adapun kita, hak kita kena marah. Jadi nak ikut Nabi ke nak ikut dia? Ikut Nabi. Yang ini perkara mungkar, wajib kena marah. Tak kira mu raja, mu menteri, siapa pun membuat benda mungkar, kami marah. Siapa suruh marah? Nabi suruh. Faham?